Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, melimpahnya susu sapi segar di kawasan Lembang, Jawa Barat membuat seorang ibu rumah tangga mampu hasilkan ragam keju yang berkualitas tinggi. Wah, seru banget ya, sampai lumer-lumer gitu. Anak-anak ini lagi membuat olahan keju mozzarella di rumah produksi keju Ganesha Sora, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Tak hanya mencicipi keju, di tempat ini pengunjung bisa melihat langsung proses produksi keju mozzarella hingga membeli beragam olahannya. Cari-cari di nemu Ganesha Sora ini, pas dilihat wah ini ada wisata edukasi sekalian bikin bagaimana cara bikin keju mozzarella. Kebetulan anak saya penggemar keju mozzarella, akhirnya coba kesini. Proses pembuatan keju mozzarella cukup sederhana. Setelah melewati proses sterilisasi, 1 ton susu segar ini diberi enzim rennet dan diolah dalam mesin hampir 6 jam lamanya. Tara, keju mozzarella sudah jadi. Bisa langsung disantap, dijadikan olesan roti, atau diolah menjadi risoles, pastel, dan banyak makanan lain. Di sini ada proses pembuatan udah pasti, karena fokusnya ini workshop, langsung pabriknya langsung untuk membuat keju mozzarella. Jadi kita tuh bikin keju mozzarella asli, langsung dari susu murni, dari peternak-peternak lokal yang ada di daerah sekitar, terus kita juga bikin olahan keju mozzarellanya. Melimpahnya produksi susu segar di Lembang membuat sang pemilik Intan Dwinata membuat usaha keju mozzarella rumahan sejak tahun 2015. Kualitas keju di tempat ini mampu bersaing dengan keju impor loh, tapi di sini harganya lebih ramah di kantong. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.